Halo, what's up guys? Balik lagi bersama saya Akbar di Video Gaming MotoGP 20. Oke teman-teman, kali ini kita udah masuk ke sirkuit Phillips Island, teman-teman, di championship kita bersama dengan Alex Marquez. Tersisa 2 seri balapan terakhir, teman-teman, kita untuk mengukuhkan menjadi juara dunia di musim kali ini, teman-teman, bersama dengan Alex Marquez di tim Honda ya. Nah, kali ini kita berada di posisi ke-13 untuk startnya, teman-teman ya. Di balapan kita kali ini belum bisa mendapatkan start di posisi paling depan. Tentunya nggak apa-apa, kita berada satu orang bersama dengan Maverick Vinales. Kemudian untuk perolehan poin kita sementara sampai dengan sirkuit Phillips Island ini 324 poin, teman-teman. Tentunya kita memimpin di posisi paling atas ya. Oke guys, untuk settingan ban di balapan kita kali ini kita bakalan pakai soft untuk depan dan medium untuk belakang, teman-teman, supaya kita bisa nge-push aja pas di awal-awal start. Oke, ini dia untuk starting region. Di row pertama ada Morbidelli, Joan Mir, Miguel Oliveira, Nakagami, Jack Miller, Fabio Quartararo, kemudian Ben Binder, Zonzaka, Espargaro, Marquez, Valentino Rossi. Teman-teman, kita berada di posisi ke-13 bersama dengan Kelly Kona dan juga Maverick Vinales guys. Engines are fired. The riders are ready. Just a few moments to go and another Australian Grand Prix will begin here at Phillip Island. Oke, ini dia guys, Alex Marquez berada di posisi ke-13 untuk startnya. Ini dia di belakang Valentino Rossi, langsung kita open gas, full gas di sini. Here we go. Oke, ini dia langsung kita overtake VR46 dengan sangat mudah, teman-teman. Oke, langsung kita boost lagi, braking kembali. Kita di tikungan pertama berada di belakang Marc Marquez, teman-teman. Ada Jack Miller di posisi. Oke, dia langsung berusaha untuk masuk dari sisi kanan mengoverset Jack Miller, tapi masih belum bisa. Ada Pol Espargaro langsung masuk dari sisi kiri, teman-teman. Agak sedikit bersenggolan kita dengan Pol Espargaro di tikungan kedua. Oke, ini dia masih kita di belakang Espargaro, berusaha untuk masuk kembali dari sisi kanan, langsung overcheck kembali. Oke, ini dia, hati-hati guys, langsung kita braking kembali di tikungan keempat. Oke, berusaha untuk masuk dari sisi kanan mengovercheck beberapa pembalap. Oke, ini dia side by side kita dengan Marc Marquez berebutan posisi keempat, teman-teman. Oke, langsung kita beranjak ke posisi keempat di tikungan keenam di belakang Franco Morbidelli. Ada Joan Mir di posisi kedua. Kemudian mantep nih, Nakagami memimpin balapan di awal-awal start ini guys. Ada Miguel Oliveira di posisi kelima di belakang kita, 0,167 milisecond saja gap kita dengan Oliveira yang ada di posisi kelima. Oke, ini dia kita berusaha untuk mengejar Morbidelli yang ada di posisi ketiga. Ini dia masuk ke tikungan ke-10, last time breaking kembali. Oke, hati-hati guys, jangan sampai kita crash guys. Kita masih berusaha untuk mengejar Morbidelli yang ada di posisi ketiga di depan kita. Oke, ini dia semakin mendekat side by side. Oke, ada sedikit didorong oleh Alex Marquez Morbidelli, teman-teman, sayang sekali. Oke, ini dia kita masuk ke tikungan ke terakhir. Oke, Morbidelli langsung masuk kembali dari sisi kiri, side by side kembali dengan perebutan posisi ketiga yang cukup sengit antara tim Petronas Yamaha dan juga tim Honda saat ini. Oke, ini dia langsung stabilisasi kembali kita di tikungan pertama. Kita masuk ke laps kedua, kita berhasil beranjak ke posisi ketiga di belakang Joan Mir, teman-teman, dan di depan Morbidelli. Oke, ada Francesco Bagnaia, teman-teman, mengovercheck Fabio Quartararo di posisi ke-15. Kemudian Jorge Martin mengovercheck Luca Marini di posisi ke-17. Langsung kita open gas lagi di sini. Masih kita dikutut-kutut oleh Morbidelli, teman-teman, yang ada di posisi ke-4 di belakang kita. Oke, ini dia langsung braking kembali di tikungan ke-4. Hati-hati guys, ini dia semakin mendekat. Kita ada jarak dengan Joan Mir yang ada di posisi ke-2. Oke, ada Alex Rins mengovercheck Jorge Martin di posisi ke-18 di belakang kita. Ini dia langsung kita masuk kembali ke tikungan ke-6 dengan mulus guys. Kita masuk ke sektor ketiga, masih kita bertahan di posisi ketiga, teman-teman. Ada Morbidelli, dia overcheck oleh Miguel Oliveira di posisi ke-4 di belakang kita. Oliveira beranjak ke posisi ke-4 di belakang kita. Hati-hati dari serangan-serangan Miguel Oliveira, teman-teman. Di musim kali ini memang mendominasi sekali ya untuk Red Bull KTM, teman-teman, di balapan kita kali ini. Oke, ini dia langsung braking kembali di tikungan ke-10, teman-teman, semakin mendekat cara kita dengan Joan Mir yang ada di posisi kedua. Langsung open gas lagi di sini, masih kita menggunakan mapping power pertama sampai dengan laps kedua. Ini menjelang laps ketiga, guys. Oke, ini hati-hati, teman-teman, jangan sampai kita melakukan kesalahan, jangan sampai kita lengah. Langsung open gas lagi di sini, ini dia track lurus, kita akan masuk ke laps ketiga. Masih kita berusaha untuk mengejar Joan Mir yang ada di posisi kedua. Nakagami menjadi yang tercepat, mantap. Di laps kedua, teman-teman, 1:26 detik. Oke, ini mantap nih untuk tim satelit Honda di balapan kita kali ini mendominasi ya. Nakagami di posisi pertama, kemudian Alex Marquez di posisi ketiga masih berusaha untuk mengejar Joan Mir yang ada di posisi kedua. Moga-moga aja kita bisa dapat kesempatan buat mengambil alih posisi dari Joan Mir guys, supaya ini untuk tim satelit Honda ini bisa lebih
mantep lagi mendapatkan podium pertama ataupun podium kedua teman-teman di balapan kita kali ini di sirkuit Philips Island ini guys. Oke, ini dia langsung kita open guys, lagi di sini ada Jorge Martin mengovertake Luca Marini di turun kembali. Luca Marini mengambil alih posisi dari Jorge Martin di posisi ke-18. Ini dia semakin mendekat kita dengan Joan Mir yang ada di posisi kedua teman-teman di sektor ketiga ini. Masih ada Miguel Oliveira bertahan di belakang kita di posisi keempat, 1 detik lebih gap kita dengan Oliveira. Oke, ini dia masuk ke tikungan ke-9 dengan mulus. Langsung kita open guys lagi di sini. Kita akan masuk ke tikungan ke-10. Harus hati-hati guys kalau misalkan kita di tikungan ke-10 ini, soalnya rawan crash ya. Soalnya ini tikungannya sambil menurun juga teman-teman. Oke, ini dia langsung kita open guys lagi di sini. Masuk ke tikungan ke-11 dengan mulus. Masih kita menggunakan mapping power pertama. Kita masih belum menggunakan mapping power kedua teman-teman. Nanti kita bakalan pakai supaya kita bisa mengejar Joan Mir yang ada di posisi kedua ya. Oke, ini dia tracker sebelum kita menggunakan mapping power kedua supaya kita bisa lebih nge-push ke depan mengejar Joan Mir yang ada di posisi kedua. Oke, di kolom komentar banyak banget teman-teman yang nanyain ya, kenapa itu apa si fuelnya, bensinnya nambahnya banyak banget ya. Ya, kalau misalkan kita menggunakan mapping power 0 teman-teman, ini bensinnya otomatis bakalan nambah ya. Soalnya untuk si powernya juga ini nggak terlalu kencang juga kalau misalkan kita menggunakan mapping power 0 ya. Terus kalau misalkan kita menggunakan mapping power pertama ini lebih kencang daripada mapping power 0 teman-teman. Tentunya ini bakalan lebih menguras ke bensinnya, apalagi kalau misalkan kita menggunakan mapping power kedua. Makanya kita harus bisa mengatur antara penggunaan mapping power teman-teman, antara mapping power 0, 1 ataupun 2. Ini kita harus bisa mengatur supaya bensin kita nggak kehabisan teman-teman ya. Kita bensinnya bisa lebih awet teman-teman kalau misalkan kita bisa lebih mengatur mapping power ritmenya teman-teman ya, terutama. Jadi kita jangan sampai kita terus-menerus menggunakan mapping power kedua terus teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan mapping power kedua ini dipastikan bakalan kehabisan bensin sampai dengan last lap nanti teman-teman ya. Tapi kalau misalkan di awal-awal start, mungkin ini saran dari saya, kita menggunakan mapping power pertama aja teman-teman, supaya kita bisa agak sedikit nge-push pas di awal-awal start. Kemudian pas di pertengahan laps ya, ini kita bisa beralih ke mapping power 0 kalau misalkan kita lihat bensinnya udah mau habis juga teman-teman, supaya bisa lebih nambah lagi ya. Tentunya nanti kalau misalkan di final laps kita kalau misalkan mau nge-push lagi ke depan habis-habisan, kita bisa menggunakan mapping power kedua guys gitu ya. Kita harus bisa mengatur mapping power tentunya kalau misalkan di balapan di MotoGP 20 ini guys. Oke, ini dia langsung kita open guys lagi di sini teman-teman. Langsung kita masuk ke sektor kedua. Masih kita berada di posisi kedua di belakang Nakagami. Agak sedikit menjauh lagi kita jarak dengan Nakagami teman-teman. Langsung breaking kembali di tikungan keempat, hati-hati. Oke, ini dia semakin mendekat jarak kita dengan Nakagami di laps kelima ini. Kita masih bertahan di posisi kedua. Mantap, kita udah bisa mendominasi tim satelit Honda teman-teman di balapan kita kali ini. Oke, ini dia langsung kita full gas lagi di sini, masuk ke sektor ketiga. Masih ada Joan Mir di posisi ketiga, 1 detik lebih gap kita dengan Joan Mir yang ada di belakang kita guys. Semakin mendekat kita jarak dengan Nakagami, tinggal kita bisa dapat momentum yang tepat aja buat mengambil alih posisi dari Nakagami teman-teman. Oke, ini dia langsung kita breaking kembali di tikungan ke-10. Mantap ya untuk Takaki Nakagami ini di balapan kita kali ini di sirkuit Phillips Island, bisa langsung melesat ke depan teman-teman ya, mengalahkan pembalap-pembalap yang lainnya, Joan Mir, kemudian Marc Marquez, Valentino Rossi teman-teman. Ini dia bisa langsung melesat ke depan dan memang jauh banget teman-teman dari pembalap yang ada di belakangnya. Oke, ini dia langsung kita putus lagi di sini, kita masuk ke laps ke-6 teman-teman. Kita masih menggunakan mapping power kedua, masih kita berusaha untuk mengejar Nakagami yang ada di posisi pertama teman-teman. Walaupun ini untuk konsumsi ban kita udah mau habis juga teman-teman ya. Termasuk ini kalau misalkan kita lihat ban belakang kita udah kuning, itu artinya udah panas teman-teman ya. Soalnya kita terus-menerus dipakai nge-push, terutama ini bagian sisi kirinya ini udah mau habis juga. Kayaknya ini bakalan kehabisan kita pas di last lap nanti teman-teman. Tapi kita tetap harus bisa ngatur, jangan sampai kita ter-overtake oleh pembalap yang ada di belakang kita, khususnya Joan Mir ya, dengan keadaan ban seperti ini guys. Oke, ini dia langsung kita breaking kembali di tikungan ke-6. Dan kayaknya kalau misalkan kita menggunakan ban seperti ini, kita menggunakan ban medium tadi ya, medium dan untuk belakang, kemudian soft untuk depan. Kalau misalkan kita pilih hard sih, ini bakalan cukup tentunya ya. Cuman kita pas di awal-awal start bakalan agak susah juga buat nge-push, buat ngelibas habis rider-rider yang ada di depan kita teman-teman pas di awal-awal start. Oke, ini dia langsung kita breaking kembali di tikungan ke-10.
Makanya kita tadi menggunakan medium aja, dan memang untuk medium ini akibatnya seperti ini teman-teman. Pas mengundi final laps, ya tentunya ini bakalan agak lebih habis dibanding kita kalau misalkan menggunakan ban hard ya untuk ban belakang kita teman-teman. Tapi gak apa-apa, kita bakalan terus bertahan di posisi kedua kita teman-teman. Walaupun kita agak susah juga untuk mengejar Nakagami yang ada di posisi pertama, kita malah menjauh lagi nih teman-teman di final laps ini. Oke, ini dia langsung top gas lagi, ada sedikit keluar lintasan di tikungan pertama, langsung breaking kembali di tikungan kedua teman-teman. Oke, Danilo Petrucci crash, sayang sekali di balapan kita kali ini di final laps. Danilo Petrucci crash bersama dengan Francesco Bagnaia juga teman-teman. Kayaknya ini balapan antara Danilo Petrucci dan Francesco Bagnaia, dia berbenturan teman-teman, makanya dia langsung crash berdua ya, antara Danilo Petrucci dan juga Francesco Bagnaia. Sayang sekali guys. Oke, ini dia langsung top gas lagi di sini guys. Kita masih bertahan di posisi kedua di belakang Nakagami. Nakagami semakin menjauh di final laps ini. Kita gak bisa nge-push lagi ke depan dengan keadaan ban udah habis seperti ini bagi yang sisi kiri terutama teman-teman ya. Oke, ini dia langsung kita punya lagi di sini. Masih ada John Muir di posisi ketiga di belakang kita. Langsung kita breaking kembali di tikungan ke-9 teman-teman. Oke, ada Marc Marquez beranjak ke posisi ke-4 di belakang kita, di belakang John Muir. Meng-overtake Miguel Oliveira. Kembali Oliveira mengambil di posisi dari Marc Marquez. Terjadi dua sengit antara Miguel Oliveira versus Marc Marquez di final laps ini, perebutan posisi ke-4 di belakang kita. Oke, kita masuk ke tikungan terakhir, ke high speed corner teman-teman, menjelang garis finish, dan kita harus puas dengan finish di posisi kedua saja teman-teman di belakang Nakagami. Kita gak berhasil menjadi juara di balapan kita kali ini teman-teman, juara dimenangkan oleh Nakagami. Oke, di selebrasi selebrasi crash barusan. Oke, ini dia guys untuk balapan kita kali ini, hasil balapan kita kali ini di Sirkuit Phillips Island Australia. Kita mendapatkan juara kedua teman-teman. Kemudian Nakagami berada di posisi pertama dan John Muir di posisi ketiga, diikuti oleh pembalap-pembalap yang lainnya guys. Oke, teman-teman, kita lihat untuk Riders Championship-nya, kita terpaut 65 poin dari Marc Marquez yang ada di posisi kedua. Kemudian kita LCR Honda Castrol berada di posisi ketiga. Dan ini dia untuk Constructor Championship, tentunya ada Repsol Honda di posisi pertama, Suzuki posisi kedua, Yamaha posisi ketiga, KTM, Ducati, dan Aprilia di posisi keempat guys. Oke, itu dia untuk balapan kita kali ini. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, silahkan kasih like. Jangan lupa share, juga berikan komentar di bawah. Dan yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya, oke? Ya udah kalau gitu, thanks for watching. Keep respect and have a nice day. Bye-bye. These days, the podium is extremely valuable. MotoGP has never had so many competitive riders at the same time. Today, they were at their best, and they deserve to celebrate. The level of the championship is only getting better. Consistent results seem to be the secret to a good season.